Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Pen Montblanc Starwalker ya. Ini ya edisinya silver and black ya. Kita akan lihat detailnya dari pen ini dan kita akan melihat serial numbernya dari pen ini ya. Kenapa? Ini edisi khusus dari Montblanc yang dia tipenya itu Starwalker ya. Starwalker itu dia agak ngambang ya. Jadi dia itu ngambang. Dibandingkan, di-compare dengan yang originalnya itu pen Montblanc itu seperti ini ya. Ini ciri khasnya dia ya, hitam dan putih ya. Kalau yang ini dia ngambang dia nih. Ini ciri, ini Starwalker nih. Jadi ini kepalanya kegede, di sini agak biasa ya. Oke, jadi ini ballpoint. Kita akan lihat detailnya dari pen ini. Jadi ini pen Montblanc ini sebagai alat tulis dan dia juga bisa sebagai aksesoris ya. Jadi ini kalau kita pakai di pakaian kita itu sangat eye catching ya, karena dia lambangnya dari Montblanc ini sangat kelihatan ya. Jadi orang bisa lihat, wow, keren juga pennya tuh. Beli di mana? Jadi ini. Jadi itu udah jadi khasnya dari Montblanc. Jadi dia memang masuk ke segmennya premium dari pulpen, ya. Jadi ini sebagai aksesoris buat kita ya. Oke. Oke. Ini sekarang kita bisa lihat dari Starwalker. Ini ciri khasnya ya. Jadi dia punya logo Montblanc itu dia agak ngambang ya. Kita dibandingkan dengan Montblanc yang lainnya. Dia ngambang dari sini, kelihatan kalau 2D-nya ini dia kayaknya seperti dengan yang ini ya, dia akan melengkung. Cuma kalau kita lihat dari samping dia ngambang dia. Ini dia ciri khasnya dari Starwalker ya. Kita bisa lihat juga dari sini. Di sini dia ada serial number-nya ya, yang paling kiri itu serial number. Kalau pen Montblanc itu selalu punya serial number dan kita bisa lihat detailnya. Detailnya dalam pembuatan pen ini memang nggak sembarangan ya, karena kita bisa lihat di sini dalam pengerjaannya itu dibutuhkan ketelitian tingkat tinggi ya. Jadi penulisannya aja itu sangat detail dan sangat bagus. Karena pen ini memang ini juga pen Montblanc, harganya juga premium, jadi pengerjaannya juga sangat detail ya. Sampai ke sini aja kelihatannya, sini tulisannya Germany. Sini detail banget tulisannya. Jadi Starwalker ini, Starwalker baru ini adalah tentang berjalan di tengah bintang-bintang. Ini tentang menjelajahi kosmos dan galaksi asing ya. Tentang pertolongan manusia yang paling misterius dan kuat ya. Sekarang kita akan coba untuk membukanya. Cara bukanya sangat gampang. Ini tinggal diputar aja. Dicopot ya. Dan tinggal dibalik, tinggal diputar lagi ya. Jadi pennya udah kelihatan. Jadi untuk menulis. Jadi tip and triknya ini untuk pengguna Montblanc ini, sebaiknya jika tanda tangan Anda itu menggunakan titik, Anda jangan terlalu banyak sering tekan-tekannya karena bisa merusak dari mata tintanya ini. Karena dia agak sensitif nih. Agak sensitif ya, mungkin mudah-mudahan bisa diperbaiki tintanya ini biar nggak gampang macet. Ya. Ini dia kata mulai titik ini dia kadang-kadang suka mampet nih ya. Jadi Anda mesti tekannya pelan-pelan aja, jangan tekan terlalu kencang. Oke, sekarang kita masuk ke cara penggantian ball rollernya ya. Ball pointnya itu sangat mudah juga ya. Tinggal diputar aja. Diputar lagi ini. Jadi ini nggak bisa di-refill ya, jadi ini harus diganti cartridge-nya ya, seperti ini digantinya ya.
Jadi kita menggantinya satu set seperti itu. Tidak bisa ini di refill ya. Oke, cara pemasangannya sangat mudah, tinggal masukkan air ke sini. Diputar sampai mentok, nggak usah terlalu kuat, secukupnya aja. Terus masukkan lagi yang bagian bawahnya. Diputar lagi sampai mentok. Ya, masukkan lagi di sini. Oke, untuk perawatannya, kalau mau cara mudahnya atau gampangnya itu, Anda bisa bawa, kalau Anda lagi jalan-jalan ke mall, Anda bisa bawa ke showroomnya dan minta tolong mereka untuk poles pen Anda ya, dan itu selalu gratis dan tidak dipungut biaya. Atau jika baretnya cukup parah, biasanya ditinggal sih ya, ditinggal 1-2 hari, jadi mereka bisa bisa memperbaiki lagi. Jadi hasilnya bisa lebih bagus ya. Kalau enggak, Anda di rumah bisa poles juga dengan menggunakan ini kainnya spesial untuk silver. Jadi kita bisa, ini kain ini kayaknya ada dijual di counternya deh. Tuh, udah mengkilap lagi ya. Kalau lagi jalan-jalan ke mall, tinggal-tinggalin aja pennya, dipolisin dulu. Ntar udah mau pulang, baru tinggal ambil ya. Oke. Oke guys, demikian video dari kami, Ronatec, mengenai pen Montblanc Starwalker. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar ballpoint ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys.